pada petani kita jalan-jalan, kita pergi ke Mount Hosanna yang terletak di Sleman. Okay, itu dia Mount Hosanna Chapel. Okay, ini pemandangan sini guys. Okay. Ini pintu masuk dia, Mount Hosanna Jesus Prayer Chapel. Okay, salah satu daripada chapel bagi Katolik, untuk Katolik. Okey, ini adalah waktu Hosanna Chapel Katolik Church, Mass Sunday. Gereja ini dibuka pada pukul 10.30 pagi setiap hari Ahad. Conversion hour sedia setengah jam sebelum Mass, iaitu pada pukul 10 bermula. Okey, itu nombor telefon dia guys untuk inquiry, untuk pertanyaan-pertanyaan. Okay, ada nombor telefon dekat sana. Okay, ini keadaan dekat sini. Okay, jom kita akan masuk ke dalam. Okay, itu dia. Chapel ni dibina pada tahun 1997 oleh Father Richard Koo. Inilah salah satu bangunan dia, kawan-kawan. Okay, bangunan tempat bersembahyang bagi orang yang berjalan melalui ini. Jadi dia boleh bersembahyang dekat sini, berhajat dekat sini, bersembahyang, berdoa. Okay, ini pemandangan guys. Okay. Okay, berdekatan dengan tempat kita berhenti untuk sembahyang sekejap tadi, ada satu satu tempat yang dipagar dengan rapi kat dalam ni guys. Ini adalah mata air. Ada mata air di dalam dia. Okay, ada mata air. Ikut kisah dia dulu, di sini ada ternampak, ada kelibatan dan nampak sesuatu yang bercahaya dan sangat terang oleh orang yang ada dekat sini. Jadi
kota nih mungkin telah dikategorikan kawasan yang suci, jadi perlu dipagar. Kita takut dia akan menjadi tempat yang telah akan disalahgunakan oleh orang yang tertentu. Jadi kita perlu pegar dia supaya tidak disalahgunakan. Dan di sini adalah mata air daripada bukit. Okay, ini dia. Inilah tangga yang naik ke atas. Mempunyai 100 anak tangga, dan tangga ini dinamakan Jacob Ladder. Diumpamakan tangga yang menuju ke surga. Okay, tangga yang menuju ke surga. Okay, kawan-kawan, jom kita naik ke tangga ini. Kita telah sampai di atas dan kita betul-betul berada di hadapan Mount Hosanna Chapel. Ini sini minara yang berbentuk tiga lilin, tiga batang lilin yang bermaksud Trinity, yang melambangkan Father, Son and Holy Spirit. Okay, itu dah. Guys, cantik sangat. Sangat cantik. Ini pemandangan di atas ni. Okay, disebabkan hari dah datang, jadi gereja ni untuk masuk dalam ni ditutup.